Halo, apa kabar sobat semuanya? Kembali lagi di channel Teknoket ya sobat. Kali ini channel Teknoket akan berbagi tutorial bagaimana cara daftar aplikasi Rubik Thread ya sobat. Oke, apa itu Rubik Thread? Untuk lebih tahu jelasnya, sobat silakan install dulu aplikasinya melalui Play Store dengan mengetikkan kata kunci Rubik Thread ya. Oke. Rubik Thread ini adalah aplikasi perdagangan yang mendukung tujuan keuangan Anda. Ini adalah Rubik Thread, aplikasi perdagangan seluler Anda untuk berinvestasi di saham, opsi terdaftar, dan ETF. Bergabunglah dengan kami dan berdagang dengan bebas dari komisi, biaya, kontrak, dan setoran minimum. Oke. Unduh dan masuki lantai perdagangan ya. Akun demo 2 juta gratis, akun demo berisi saldo 2 juta ya sobat. Saldo akun minimum dari 50.000, mulailah melakukan perdagangan dengan investasi minimum. Jadi untuk akun real itu 50.000 dan mulai perdagangan 10.000 ya sobat. Kalau sobat mau coba akun demo itu 2 juta dapat saldo akun demo tapi ya. Oke, silakan install dulu. Kalau sudah install, klik buka. Kemudian pertama kita pilih bahasa. Oke, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, banyak pilihan bahasa. Kita klik oke. Dan mata uang ya, tadi rupiah ya. Oke, kita tutup saja. Kemudian ini bagaimana cara berdagang, di sini sudah dijelaskan ada buy ada sell ya. Oke, kemudian kita ini nah, ini contohnya ya. Oke, kita pertama akun demo ya. Oke, demo ini ada akun demo. Ini sobat bisa coba akun demo di sini. Ya. Kemudian bagaimana kita cara daftar akun real? Kita klik saja di sini akun real ya. Nah, kalau akun demo kan ini saldonya 2 juta ya. Ya. Sekarang kita buat akun real saja, akun real. Daftar, masukkan email. Silakan masukkan email sobat, contohnya di sini saya ngasih contoh saja ya, akun email emailnya. Silakan sobat masukkan email sobat, sesuai email sobat ya, di atas ini. Kemudian kata sandi, kata sandi biasanya 8 karakter supaya lebih aman. Lengkapi saja antara huruf dan angka ya sobat. Kemudian klik centang ini dan daftar, atau sobat bisa juga masuk menggunakan akun Facebook ya, dan berhasil ya sobat, berhasil masuk. Oke, ini sudah di akun real ya. Nah, sekarang sudah ada di akun real ya, akun realnya kosong, akun apa namanya, akun real. Untuk sobat memulai perdagangan, sobat harus melakukan deposit dulu ya. Deposit ini bisa, cara pembayarannya bisa melakukan e-wallet seperti OVO ataupun Dana ya. Nah, ini minimal 50.000 saldonya ya. Bisa atau bisa virtual account, ada BNI, Mandiri, Permata Bank ya. Tinggal sobat pilih, misal contoh di sini menggunakan virtual account Mandiri. Nah, sini klik konfirmasi deposit 50.000. Klik deposit. Silahkan sobat pembayaran melalui virtual account dengan cara, tentunya sudah tahu ya cara bagaimana cara membayar. Soalnya lewat ATM di sini sudah dijelaskan. Menu bayar, kemudian pilih menu multi payment, input account nomor 5 digit terdepan, tekan benar, input virtual account, kemudian tekan benar ya. Ini ada caranya, kemudian dipakai internet banking juga ada caranya. Jadi sobat kalau sudah akan otomatis saldonya masuk ya. Oke. Ya. Jadi
Sekarang kalau nanti sobat sudah apa, silakan sobat bisa melakukan apa namanya transaksi ya, buy sell ya, buy sell. Misal sobat ingin membeli, ingin keluar. Nah, di sini ada akun demo. Ini akun demo, sobat juga bisa melakukannya ya, transaksi. Misal contoh, sobat pingin ini sell ya, sobat ingin sell, tekan yang biru, konfirmasi, terus. Sedang transaksi. Oke sobat, seperti itulah cara membuat akun di RubikTrade ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel TeknoCat ya.